Dedi Mulyadi, caleg DPR RI dengan suara tertinggi se-Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi memperoleh suara terbanyak di pemilihan legislatif 2024. Dia turut mengalahkan semua caleg DPR RI dari 11 daerah pemilihan, Dapil, yang ada di Jawa Barat. Dedi yang kini menjadi anggota Partai Gerindra ini maju menjadi caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Bekasi. KPU RI memutuskan untuk Dapil 7 ini kuotanya 10 kursi. Sementara, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan kota, suara Dedi Mulyadi tidak terbendung. Jika dibandingkan dengan caleg DPR RI di seluruh dapil di Jawa Barat, mantan suami dari En Ratna Mustika ini urutan pertama. 1. Suara Dedi Mulyadi tak terkalahkan di Dapil 7. Suara Dedi Mulyadi berdasarkan perhitungan dari KPU Kabupaten dan Kota di Dapil Jawa Barat 7 mencapai 371.540 suara. Kemudian ada mantan Bupati Karawang, Celika Nurahadiana dari Partai Demokrat, memperoleh 134.691 suara. Beberapa nama lain yang berpotensi lolos dari daerah pemilihan yang sama dengan Dedi dan Celika ada, Syaiful Huda dari PKB, Rike Diah Pitaloka dari PDIP, Yolanda Tamara dari PDIP, Putri Komarudin Partai Golkar, San Mustopa dan Salim Alaidrus dari Nasdem. Ada juga Ahmad Syaihu dari PKS, dan Farel Bramasta dari PAN. 2. Suara Atalia Praratya masih tertinggal jauh raihan seluruh caleg satu daerah pemilihan dengan Dedi tidak mampu menyamai suaranya. Bahkan, jika dibandingkan dengan dapil lainnya suara Dedi juga tidak tergoyahkan. Dia masih menduduki peringkat pertama caleg DPR RI dengan perolehan suara terbesar di Jawa Barat. Meski begitu, jika diurutkan dengan beberapa caleg DPR RI dari dapil lain di Jawa Barat, urutan kedua setelah Dedi Mulyadi ada politisi PKB dari Dapil Jawa Barat 2, Cucun Ahmad Syamsurizal dengan perolehan 267.788, dia tertinggi kedua setelah Dedi. Setelah itu, disusul dengan Atalia Praratya dari Partai Golkar dengan perolehan 234.065 suara. Selanjutnya ada Dede Yusuf Macan Effendi dari Partai Demokrat yang memperoleh 210.179 suara. 3. Pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi masih ditunda. Meski begitu, pleno rekapitulasi surat suara dari Dapil Jabar 7 belum sepenuhnya rampung sebab perhitungan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi masih belum selesai. Hal itu juga membuat pleno tingkat provinsi ditunda. KPU Jawa Barat menilai, dua daerah itu belum siap untuk rekapitulasi tingkat provinsi, diskors hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut, kata Ketua Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia. Meski ditunda, KPU Jawa Barat sudah selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi dari 25 kabupaten dan kota.